Kadang kan kalian juga termakan hoax. Iya enggak? Iya. Berita yang muncul di TikTok misalnya atau di IG, kalian langsung percaya mentah-mentah. Iya enggak? Iya. Untuk menghindari hal itu, maka kita harus melihat visi-misi. Visi dan misi saya adalah memperbaiki apa yang sudah ada, dan apabila ia sudah baik, maka baru saya akan menambahkan apa yang harus ditambahkan. Visi saya yaitu menjadikan pelajar yang menjunjung tinggi nilai ketaatan ilahi, meneguhkan moralitas, dan mampu bersaing dalam lingkup pengetahuan. Visi saya adalah mengajak teman-teman warga SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Misi yang akan saya lakukan ketika saya menjadi formatur IPM SMP Muhammadiyah Ahmad Dahlan adalah 1. Menciptakan ruang organisasi yang saling terbuka dan menghargai pendapat sesama. Sudah hadir di tengah-tengah kita, alhamdulillah. Beliau adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro. Ya, dari Demokrasi Pancasila atau Orde Baru, hari ini disebut dengan demokrasi rekor masif. Mari politik itu terjadi dalam masa kampanye, masa tenang. Jadi saya, nanti kalau saya terpilih jadi jadi suap itu berhubungannya 72 bulan penjara dan uang 1 miliar rupiah. Nah, tidak boleh disuap ya. Ini kalimat berakhlak mulia. Berarti kita harus punya akhlak, iman, Islam, ihsan. Harus tertanam dalam diri kita. Kita harus punya keimanan. Yeah.